alhamdulillah kita berkenan buat semua hadir kembali ini dalam rangka untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan langkah kita, puasa kita di awal sampai akhir. Amin. Tidak ada inflatori di penghujung akhir Ramadan, di awal bulan Syawal dengan makan tumpang bawang. Itu adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu wahala pun baik itu dua baik umum dasar. Makanan yang kita makan yang pertama adalah halal, yang kedua adalah haram, yang ketiga halal haram dan dasarnya. Ini bisa dipastikan bahwa yang namanya tumpang bawang adalah sesuatu yang tidak boleh dimakan oleh kita karena mengandung unsur-unsur berlebihan. Ya, oleh karena itu kami berharap kepada bapak-bapak ini semua jangan kotori ya puasa kita dalam kita ibadah kita dengan mengkonsumsi tumpang bawang. Mudah-mudahan ya untuk para kepada ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk meningkatkan amin. Jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, pribadi saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya merasa belum punya kekurangannya. Karena itu, belajar komporasinya, diberi dengan seperti saya mengucapkan. Salam terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.